This is where our story begins. Perjalanan kami dimulai dari tempat ini. Perjalanan ini kami tempuh kurang lebih 4 tahun dan menjadi sepenggal kisah kami untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kami. Matahari bersinar seakan lebih cerah. Kami siap untuk memulai hari-hari kami sebagai seorang dokter muda atau yang lebih kita kenal sebagai Dek Koas. Koas, TTP-nya mana? Pasien yang ini belum diisi nih. Ini kata. Mana TTP-nya? Inilah sebagian tugas kami sebagai koas, membantu follow up, mengecek vital sign, dan tentunya menunggu konsulen kami untuk visit pasien. Ayo adik-adik, kita visit. Kenapa? Tidak lengkap, Julius. Kenapa kamu terlambat? Dimarahi oleh konsulen karena malas merupakan hal biasa bagi Dek Koas. Pada umumnya, walaupun tentu kami lebih banyak yang rajin. Atau pada dasarnya kami memang rajin. Tugas Dek Koas tidak hanya sampai di situ saja. Ada juga tugas-tugas ilmiah pada setiap bagian yang harus kami selesaikan. Seperti morning report, laporan kasus, journal reading, referat, dan lain sebagainya. Pagi, pagi. Baik, kita akan mulai MR pagi ini. Silakan yang jaga malam untuk membacakan kasus. Bukan itu saja, Dek Koas juga kerjanya sampai di kamar operasi loh. Jadi asisten lebih tepatnya. Tapi ada juga yang ini loh. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Keadaan ini berubah saat pandemi COVID-19 Maret 2020. Perubahan ini sangat berdampak pada perjalanan kami untuk menjadi seorang dokter. Semua kegiatan belajar-mengajar kami dilakukan secara daring. Sampai akhirnya kami diperbolehkan kembali belajar di rumah sakit dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Rasanya ingin menyerah saja. Perjalanan kami seperti tidak ada ujungnya. Marah, menangis, kecewa, suka dan duka, semua kami rasakan. Namun, semangat ini kembali ketika mengingat tiap rangkaian doa-doa dari mama, papa, dan semua orang yang menyayangi kami. Berkat setiap doa dan semangat mereka, seperti ada kekuatan baru bagi kami untuk kembali bangkit, melanjutkan perjalanan kami demi menggapai mimpi kami, namun juga mimpi mereka. Tinggal setahap lagi, kami mencapai tujuan kami. Itu semua bukanlah hal yang mudah. Kami harus mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia atau yang lebih kita kenal UKM-PPD. Dan saat itu pun tiba. Silakan membaca soal. Silakan masuk.
Perjuangan itu akhirnya terbayar sudah. Kami dinyatakan lulus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mama, Papa, keluarga kami, guru-guru kami, dan semua orang yang telah membantu serta terus mendoakan kami untuk menggapai mimpi kami. Terima kasih buat kita semua yang tetap berjuang sampai berada di tahap ini. Kami persembahkan untuk kalian yang tersayang.